Okay, yo, so what's up guys? And back again with me Martin Campobolon di sini. MC on the pitch home. Okay, Elmas. Jadi, di video kali ini aku akan membahas serta menebak-nebak kapan XG akan comeback untuk kedua kalinya setelah debut. Okay, Elmas. Mari kita mulai pembahasannya. Let's check this out. Elmas, jika kalian perhatikan di akhir video lirik Tipitos, terdapat gambar mata. Lalu, apa hubungannya? Mata adalah salah satu objek yang digunakan pada cover maskara yang berwarna ungu tersebut. Berarti bahwa di Tipitos sudah terdapat sedikit bocoran untuk comeback pertama XG, yaitu maskara. Lantas, apakah kita akan mendapatkan bocoran tentang comeback kedua XG di video lirik maskara itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ada seperti cover atau kotak CD berwarna biru dan ada cakaran serigala. Apakah XG akan merilis album atau mini album di comeback selanjutnya? Karena produser Simon Jacobs pernah mengatakan di salah satu acara TV atau arirang radio bahwa mereka sedang mempersiapkan album untuk XG. Apakah memang benar? Mari tunggu saja. Lalu, yang paling banyak menjadi pertanyaan adalah tentang kartu berwarna hitam ini. Di dalamnya, terdapat tulisan masker J yang menandakan masker geng. Lalu, ada maskara, logo maskara, logo XG, punchline dari maskara, yaitu Don't mess with my mascara. Dan yang ada 16 digit angka, yaitu 2407, 0013, 1193, 1181, dan ada tulisan berlaku sampai 12/15. Sampai sekarang, belum ada yang bisa memecahkan kode 16 digit angka tersebut. Apakah kalian tahu? Menurut pendapatku, 2407 bisa jadi tanggal awal mereka ingin mengumumkan nama fandom Elmas dan akhirnya diganti menjadi 2507. Lalu, bisa jadi 2407 menandakan 7 hari 24 jam. Aku tidak tahu juga. Untuk 0013 dan 1193, aku masih belum bisa menebaknya. Untuk 1181, bisa jadi mereka akan merilis poster atau pengumuman untuk comeback kedua XG pada tanggal 18 November atau 18/11. Seperti pada comeback maskara, mereka merilis posternya sebulan sebelum merilis MV, yaitu tanggal 30 Juni. Lalu, ada tulisan berlaku sampai 12/15. Apakah maskara ini berlaku sampai tanggal 15 Desember? Apakah XG akan comeback pada tanggal 15 Desember ini? Aku pikir 12/15 ini adalah bocoran yang paling masuk akal untuk comeback XG yang selanjutnya. Mungkin bisa jadi mereka memang benar akan melakukan comeback kedua pada tanggal tersebut. Atau bisa jadi tanggal 16. Karena jumlah digit angka di atasnya adalah 16. Jadi, gimana menurut kalian Elmas? Apakah kalian bisa memecahkan kode-kode yang ada di video lirik maskara tersebut? Atau kalian ada pendapat yang lain? Silahkan berkomentar ya. Mari kita berdiskusi. Dan jika memang benar XG akan melakukan comeback,
Mari kita sambut dengan meriah ya Alpas. Let's fighting for XJ. And thanks for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Don't mess with my mascara and create bad culture. All right, Alpas. And